Shalom, selamat malam Ibu Bapak, Oma dan Opa dimanapun berada. Salam sehat, penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Eti Prasetyawati. Saya warga jemaat GPIB Nazaret, Jakarta. Selamat berjumpa kembali dalam program Dewan PKLU GPIB, yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dari pagi hari hingga malam hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan hikmat-Mu agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dan memahami kehendak-Mu serta menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita malam hari ini dari Kejadian 24 ayat 1 sampai dengan 8a yang menyatakan, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Demikian pembacaan Alkitab. Renungan kita malam hari ini dengan tema menjaga kualitas iman anak dalam memilih jodoh. Setiap orang tua selalu ingin yang terbaik bagi anak-anaknya, terlebih dalam hal mencari dan memilih jodoh atau pasangan hidup. Harapan orang tua
agar dari pasangan hidup yang baik, jujur, adil, benar, tidak kasar, akan lahir generasi yang taat. Beberapa kriteria umum yang orang tua harapkan diperhatikan anak-anak dalam memilih jodoh atau pasangan hidup adalah 1. Seiman, 2. Setia pada janji, 3. Rajin beribadah, 4. Berperilaku baik, 5. Bertanggung jawab dan penyayang, 6. Hormat orang tua dan semua anggota keluarga, serta 7. Pekerja dan pengatur rumah yang baik. Alkitab menjelaskan Abraham sudah tua. Waktunya ia harus mempersiapkan jodoh atau pasangan hidup bagi anaknya, Ishak. Abraham tidak mau asal atau sembarangan. Iman dan kesetiaannya kepada Allah, serta berkat melimpah yang telah diterimanya dari Allah, membuat ia juga ingin agar Ishak, anaknya, mewarisi semuanya. Namun, itu pun bergantung pada siapa yang akan menjadi istri Ishak. Abraham tahu persis bahwa istri punya peran penting dalam kehidupan suami. Oleh karena itu, Abraham tidak ingin istri Ishak berasal dari bangsa Kanaan. Ia mengambil sumpah atas hambanya untuk pergi ke tempat tinggalnya dan mengambil istri bagi Ishak dari kalangan kaum keluarga dan sanak saudaranya. Zaman sekarang, nilai-nilai seperti tersebut di atas mulai tergerus dan hilang. Orang tua sudah kurang berperan dalam memilih jodoh atau pasangan hidup bagi anaknya. Anak-anak sekarang berusaha mencari dan memilih sendiri jodohnya. Ini mungkin salah satu sebab timbulnya masalah dalam keluarga setelah pernikahan, hingga terjadi perceraian. Oleh karena itu, orang tua perlu berusaha membangun komunikasi dengan anak-anaknya dalam hal memilih dan menentukan jodoh, agar warisan iman dan kesetiaan kepada Yesus tetap terpelihara. Amin. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas berkat-Mu yang selalu menyertai kami. Berkatilah ibu bapa, oma dan opa dimanapun berada, agar dapat beraktivitas dengan sukacita setiap hari. Berkatilah juga Dewan PKLU GPIB di dalam tugas pelayanannya, agar dapat menjangkau ibu bapa, oma dan opa dimanapun mereka berada, supaya setia membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dalam istirahat malam hari ini, agar kami dapat tidur nyenyak dan bangun kembali esok hari dengan tubuh dan jiwa yang segar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin.